Ini perlu berdunia itu rukun-rukunnya wudhu kan ono. Nah, pertama apa? Niat. Kedua, ghuslul dhahiri wajhihi. Basuh jabane wajah mutawadhi, wajah wong sing wudhu. Li ayatin karena ayat fasilu wujuhakum. Ana ing surah Maidah ayat 6. Fasilu basuh sapa sira kabeh wujuhakum. Ing wajahmu kabeh. Rukun to fardu wudu yang kedua yaitu ghuslu dhahiri wajhihi. Membasuh bagian wajah luar, bagian luarnya wajah. Jadi wajah sing kita jobo, sing kita mawon, iku sing kudu dibasuh. Mboten ketok, mboten ya kaya jerone irung dan lain-lain. Sing ketok. Sebab pancen ana dawuh fasilu wujuhakum. Kowe nek wudu wajahmu basuh. Nek basuh kata-kata basuh berarti cara wing harus jaryul ma, mengalirkan apa? Air. Niku kudu. Lan iki tenggen iyanae kusud dari waji wa kharaja. Lan kejaba bidhairi waji lan dawudhairi waji. Apa albatin perkara sing ana ing jero min husain wajah. Contone kadahil fami kaya jerone cangkem. Wal anfi lan irung wal aini lan mata. Fala yajibu mengkara wajib apa wasluhu basuh batin. Wa in wajib senajan wajib apa wasul bin najasah ing dalem masalah najis. Ligola di Amriya krono abote perkarane najasah. Bon. Di dengan kata-kata dohirin wajib, wajib membasuh bagian luarnya wajah, itu mengecualikan dohirnya batinnya wajah. Berarti si juru-juru buatan. Kayak dahil fami. Jadi cangkem niku lambi di ingkemake. Sing ketok niku ya sing jobo, sing raketok sing jeru. Jadi meskipun sampean wudu mek mangap, tapi jeru tetap boten wajib ke basuh ben lambi niku nggih, nonton. Terus mripat. Nah, mripat wajib basuh lah yang malah repot to nggih. Riak-riak. Irung boten. Jadi nanti dalam hal satu dengan yang lainnya itu beda. Ma yuha yuhsabu bidhahir wal batin fi mas'alati wudu fi mas'alati saum fi mas'alati najas niku pun beda niku. Nek babakan wudu sementing niki tok dhahar. Tapi nek poso niki durung jero niki jek terhitung nduh dhahar. Selagi niki jari ijek isa napa mlot mlot niki kan enten balu. Nggih to niku. Jadi sampean saka upil poso ning kene ra batal. Tapi nek wis mlebu niku to nggih, ana dalan iki to. Pun batalnya ndak jero. Ini rada nanti. Jadi niki menandakan nang bukti nek oh perhitungan jubun jero niku melihat napa konsekuensi apa konsekuensi. Konsekuensi apa? Wis iso ngene bareng ngambil ku. Iya iya. Oh. Melihat sasarane lho Pak Agus wis sing S1 ra ngerti kok. Repot iki. Sasaran permasalahan iki nek babagan wudu niki wis kaketung jer jero. Sing ora wajib dibasuh to, mantul. Tapi nek babagan napa? Poso niki jek keto kaketung napa? Njobo. Ya kadang-kadang sok opil ojo batang dene yo kuse. Pilek barang arek iso gopil wae. Iki kan meh poso. Kulo nggih cilik ya dingono kene kok. Aja nangis, aja iso gopil lho. Wah, ngene men rubet temen, rubet rubet. Terus meneh niku wau moto. Fala ya cibu ghusluhu. Oleh sebab itu dakhilul fam jerune mulut, jerune irung, jerune mata tidak berkewajiban untuk membasuhnya dalam masalah apa?
wudu, puasa, subuh puasa, mulai mandul begitu. Wa in wajaba fin najasa, meskipun wajib membasuhnya dalam masalah najis. Lihonati amriha, karena beratnya urusan atau perkara najis ini. Rakno gemain, main. Niki niku kula ajari jenengan nek karo pondok kan nek ora diwaca kabeh lho ya. Sing ono kaitane ya tetep kula jujuk kula kudu yani ini suruh itu sudah bisa dipahami arek wa kharaja bi dhahiril wajib. Ketemu dhewe. Nah. Wis pengen ngaji kene kudu tak karo tak. Nah, rasa tak karo tak kaya jadi ini ketepak. Nah, masalah najis niku wajib dibasuh. Jadi niki gopak napa mblek, misalnya jenengan niki ndepen mblek terus lali saka ubin, ya toh? Akhire kan dhewe jelas ngene. Niki wajib napa di basuh. Dalam masalah najis mripat, lan sempat mripat, nek kene gampang mripat gopak mblek beja. Iya wis dirimbang. Cangkem. Agam jeruk, upah belek, ya dikukuni di apa dibasuh. Mereka masalah najis tidak beri dibuat main, main nigo lagi am, nigo lagi am ringan. Maknanya orang itu dibuat main berat ni ko, berat ni orang itu game main, main. Nampak bagus. Yes. Bahasa ni game. Corona abote perkara najis sekalas, semut tidak bisa dibuat main. Ribu nanti lebih hati nama. Wa utawi kangaran wajah. Apa nih tulang dawane ikuma anggota bena mana binti syari rosi kain dalam antarane pira peronggon tukuli ini mana pit kudu keinggon sebab ini kenapa isim ma isim sihatin apa lah melompat mana ya isiman oh semati simakan zaman makan itu ya nabata yunabitu munabatatan wanibatan wanibatan fahuwa nabitu wadaka mangbutum terus ya terus gitu malah keringetan badan ya, kalau keringetan kayak ditarik arah rapi, aja tuh mental loh, mental, sing mental, sing mental. Munabi itu zaman makan terus sambil belajar, ya. Jadi kan kan apa yang manung kayak paham. Manteng apa? Jadi ini kisim zaman kisim sama makan bena mana biti syari raksi gondok kulit tumbuhi rambuti sirewong holipan ing dalam umumi holipan ing dalam kaprai lah, sudah paham itu kaprai kaprai umum biasanya watah tamun watah ti tata wa tahti kadang-kadang niki tata sebab isim mu murak min tahti hal anhar tajri min tahti anhar dapat diwaca tahti karena diidhofake karo mana biti dinapa diatope karo mana biti niki namune iki tak jak untek-untek karuan sumbut mulai belajar apa al ngaji alfiyah apa itu alfiyah itu watati muntah lahyaihi lan ing dalem ngisore napa katoke tegese niku apa akhire uang niku napa uang itu duit bahasa itu apa namanya lahyaihi uang ya, ini lah bocah ni.
Janggut nak ninggi lo. Rahang bahasa Indonesia ni. Dua rahang. Kalau ketemunya dua rahang, ngarep mungkin jadi jang. Niki anggota wajah jenis pirang-pirang. Dek wah, wajah yang meraih budut. Uang malah duit ni. Aduh, ya semua rahang ke? Ya. Daripada bingung kami yang ke bahasa Indonesia, arah bahasa Indonesia ke uang sing boso ngopo. Nah, sing sepuh bahasa itu ni rasa benar saya nong nong. Kadian ni. Uang ni. Tidak uang, duit gitu. Muntah mahyahi watahti muntah mahyahi lan ing dalem ngisore akhire muntah katepse akhire uang towo dua uang loro tegese napa rahang dua rahang nyawa wajah bifathilan lafal lahyah diwaca fathah lami sampe nek diwaca kasrah liyah dadi napa nek diwaca liyah dadi jinggot lebih tu harokat ya, cuma harokat kasro wis bedo. Ghusrun karo ghusrun wis bedo. Wudhuun karo wadhuun wis bedo. Nah, adian ya, repot. Fawa mongkomu utawi muntaha lahya, kang aran muntaha lahya. Fawa mongkomu utai hukume muntaha lahya, iku minal wajhi termasuk wajah. Dunama orah ora wajib basuh termasuk dunama itu ora bagian muntaha lahya, ora bagian ngisore muntaha lahya, lahya ini. Wasyari lan ora rambuti anabit rambut anabiti kang dukur alama ingatasi anggoto tak tahu kono ngisore lahya. Ya, saya ini sediaran wajah. Wajah ini pun ganteng, ayu ya wak. Wajah. Jadi itu harus diserikan dengan wudhu. Ya, ini perhitungan wajah. Ini itu berpenuh waturan. Kalau dilihat dari apa? Panjangnya. Tulang itu panjang. Berarti apa? Munggah meduni. Gitu, okay. Lonjong. Munggah meduni. Ardhon itu lebar berarti malang berarti rene migum rene malang mi wong Jawa nak malang migum tulan malang napa ardhon mi bener rene no malang berarti sing ngene ya malang rene mi migum tulan ing dalem migungi tulan apa itu tulan migungi panjang naik turun wis gamen ya di napa jenenge dihitung atau dihitung diperhitungkan dianggap wajah dilihat dari naik turunnya wajah niku mabena mana piti syairosi yaitu tempat yang secara umum menjadi tempat tumbuhnya rambut kepala secara umum secara umum iki. So kadang-kadang nopong orang tumbuh, lalu sih bawaan dari kecil memang orang tumbuh. Maksudnya sih dijukuk ni, u opo-opo umumnya kebanyakan urfa untuk menghukum sesuatu. Jadi orang-orang umumnya goblok lah ya. Kan orang umumnya wong berarti goblok. Nah umum kan lawannya khusus. Ini kan wong khusus VIP, kan tu no. Wong mau pikir kono aja. Lemperan atas dari mana piti syair rosi umumi ini kisah yang cekal kabe apa yang berdoi berarti awet gini saya kurang anggap rambutin dari sini watata muntaha lahya sampai di bawah akhir dua rahang berarti sini gitu nggih. Tahta, rahangnya kan sini. Tapi kan tahta juga berarti ini lho, balung sinisor, poe balung. Ya. Ini kan ada balung tadi. Iya, iya. Nah, ini berarti melu kudu melu ke balung. Ya.
Aja gini toh. Banyak yang lupa loh, wong guru. Bukan banyak yang lupa, banyak yang enggak tahu. Gue ya nih, gue nutupi kebodohan. Lah ya enggak tahu, bukan lupa itu. Nanti merah tuh gue mati sudah tuh. Tahta muntahan ya, saya ingin muntahan kan gini gitu nge. Tapi tahtanya apa? Melu, berarti ini sebelu ngisar ini melu kebaso gitu nih. Bukan lupa. Bukan. Ini kan diluruskan pemahaman ini. Makanya perhatian kan ini. Ini biasanya jempolnya ada yang datang ya. Kan gini, kerantaknya banyak gitu nih. Bon, bangge. Bahwa minang wajib karena apa? Bahwa ini terhitung wajar. Bahwa minang wajib ini iki ketanggap wajar, dihitung itu sebagai wajar. Karena apa keto? Kok sawang ke? Wajah ini kan yang disawang keto, dibanti. Kan keto toh. Jadi orang sanggir ini. Anak ini berarti orang lah wajar. Ini wis ora. Makanya dunama tahta tahu. Bukan anggota di bawahnya lagi, di bawahnya muntahan lah lahir. Jadi bu, ini berbalung niku wis mboten malih. Faham nggih? Niki berarti muntahan lah ya. Niki tahta tak tahu. Dunama berarti niki berbalung niki wis duna. Iki wis ora keto wajah, tidak wajib dibasuh. Kalimantan nggih, paham mboten nggih? Basa Jawa. Untuk kan dia ni orang Perancis. Sambas ni. Wasari Nabi di alam mata tahu dan tidak rambut yang tumbuh di atas anggota di bawah muntah raya. Berarti kene pun boten ke kita wajah. Nek ngono kene orang wajib dibasuh. Tur rambut kene orang kekit orang wajib di. Ini kan tu yang dengan pulau kan orang rambut ini. Ini patu senada. Kene lho, kene. Mboten enten. Orang sempurna lanange. Lha iki ono nek lho iki tenanane. Lho. Endi niki kan basa enten ya? Jenggoten. Lho cing kok basa kene ono ra? Sampai sini. Ono ndak? Perlu rawan teroris. Ini kan enten. Berarti niki mbek niki meskipun iku rambut e akeh rambut ora wajib basuh. Ngono ya. Sing wajib sing kene engko. Lah ya. Tapi awas, niku cara bangku sering ketembungi. Kene banyak yang lupa iki padahal minal wajib. Belum iso iki lho. Ijek terketung wajah berarti napa? Ijek wajib di basuh. Matah tahu, matah tahu muntahlah lah ya. Sing mari dileke bagus. Sing mari dileke. Sing mari dileke ya. Tenang ya. Coba nasumu, coba rokok sih mungkin lewat ni. Sing kon nasrib sumu. Wah Ardon, saya ini wajah kalau dilihat dari sisi lebarnya. Megungnya malang nih. Wa dan apa nih malangnya? Niku wis diwaca dhewe. Dari sikil sisi malangnya lebar. Iku ma anggota bena udunei kain dalam antaranya kuping loro. Jadi apa saja batasannya antara dua telinga, telinga kanan, telinga kiri. Bon. Niku berarti wajar kabeh. Wajib napa? Kebasuh, nonton ya. Niku mau minal waji enggak yang lain kan bahwa minal waji ayat muntah lahiyah ya dan paku sebutan lani ayat muntah alladhi ayat muntah tegese pengakhiran atau penghabisan lahan
alladhi ya muntaha huwa ya lati iku tarful mukbili akhire depan min lahya ini iku kainun minal waji di akhire depan cek kita niki niki muntaha lahya ya saiki mata tahu berarti sing ning sarenya dunama niku wa muntaha lah wa tahta di bawah ngono ya wa tahta muntaha lahya ngisore ngisore katoke atau akhiri napa niku wau rahan dua rahan pucuke ya niki to niki wae kok balung niki to nek wis kene wis mbok mboten mbon iku mabena utek kalau wajah itu hitungane dari segi malang lebar dari telinga satu ke telinga yang satunya lagi telinga kanan ke telinga kiri. Ai wadatai haima. Wadatai iki maknane pasak, pentil cara Jawa niki lho nggih. Niki mesti ana wong. Dadi niki. Dadi awet kene, niki wajah. Ya. Niki, niki kudu dibaso niki. Ai wadatai haima. Wal wadada wal watat tu utai sing diarani watak. Nah, cara ojo maknane pendene su sumpah koyok kan. Iki lho delok pendene wong itu lah mah koyok ngene iki. Ayo delok sing rene bojo delok de makne. Iku alhaniyatu sesuatu, cara sesuatu berarti sing apa daging to apa iki ning arani. Iki adiaran daging apa nah ini otot iki jenenge apa nah ini daging kok ya aku otot kok ya apa makanya iki roh musone meneng gawe iki wadiah iki sang bingani ini sesuatu nah saya bingung lah ngarani yo apa jenenge mak iki bagian daripada kulit daging kok tulang iki apa terlambat tulang tulang rawan. Oh, no tulang rawan, tulang medeni lah. Nah, ya, tulang rawan, bener ya rawan. Nah, rawan apa rawan jaya ya. Nah, ya, nih kuen itu. Anak si jatu kang menonjol fi mukot bimil udun. Ing dalam kuping ngarep, ojo ngarepe kuping, kupingnya ngarep, ngarepe kuping bingung. Kupingnya ngarep, nih gitu ya, nih kuatak. Wa inna makana hadutul wa madzukra li husni wajhi. Mbon iki berarti dari niki pentile susu kok pentile susu. Susu pentile tetep susu. Wong ngene sebab kok iso panane pentil aku yo bingung. Tak boleh kon kuwangmu sing ora ono makna pentil. Anane wah napa anane ku pasang. Pasang. Pasang iki berarti napa? Cagak ya. Soko niku. Yang bahasa Indonesia atau bukan bahasa Indonesia? Pasak apa? Ah, ini bosak, pasak itu berarti orang itu paju. Paju, paku ya. Enggak. Ini biar roda-roda usaha orang bahasa. Sudah Pak Wain dia berusaha apa? Memecahkan bahasa tan halu bihil ukudu. Nah, ini kan belut kan biar roda diudah. Udah di bareng-bareng. Nah, awak dia berpikir terus zaman bahasa-bahasa itu aku panggil bahasa rasanya gitu loh dan ini untung orang ini wal kono tafsirannya wal wate itu nah ini ya an-nasijah bi mukadimin mukadimin udun oh berarti iki tuh ya watak bahasa Indonesia bahasa Arab wajib bulan wajib apa husnu sya'rin wajib basuh rambuté wajah min hubbin nyatane to rupane idep idep niku lho nah ini idep idep sidep bulu mata ini sidep niki dep sidep dep bulu mata ya niki ya nah ini. Bulu mata matanya nggak bulu ini.
Repot. Niki idep bulu mata kudu napa di basuh. Wajib ghusl syari, ghusl syari wajib. Jan-jane niki ora wajib dibasuh. Hukum asal. Karena sing wajib dibasuh niki kan wajah, tapi iki umangke teng beri-beri masuk dari bagian ma fi mahalil fardhi. Sesuatu yang ada pada anggota harus dibasuh. Maka harus ngoten ya. Niki idep ini bulu mata dibasuh. Terus meneh wajibin lan alis. Alis berarti pundi? Niki. Nggih. Wajib dibasuh. Washaribin kumis. Nah, bingos. Wajib dibasuh. Kalau sampean di kabeh. Wa unfuqatin rawis maknane. Rawis paham? Apa? Oh. Ah, niki. Rawis rambut sing ning ngisor lambe ngisor niki lho ya. Sithik biasane. Niki dibasuh. Waliyatin lanjing jenggot. Jenggot niku napa wae ya hale ute jenggot iku marambut nabat kang tukul apa ma ala gaton inatasi jenggot. Jenggot niku rambut yang tumbuh di jenggot. Berarti niki niku kudu wajib dibasuh. Wa huwa taida kon jenggot iku mustamiul lahyai. Nggon kumpule wang loro. Tempat bertemunya dua rahang kan dari sini ta. Balung niki to. Terus setelah ketemu ning kene diarani jenggot dakon. Wa udarin lan rambut ati-ati. Wa te udar iku marabut nabata kang tumbuh pema alal akmi inatase balung. Maknane ya daging sing ana ba lunge, mosok langsung dimane balung piye? Balung ana marabut dene to nggih. Balung ora rambute ketemu pirang perkara. Terano to nggih. Daging sing ana rambut balunge al-muhadi kang ngancari tegese yang melurusi li uduni mari kuping rambut ati-ati manabata atmi al-muhadi uddin yaitu rambut yang tumbuh di atas tulang yang bertulang di atas daging yang bertulang ngepasi kuping berarti di ati-ati sampai nanti jid ni ati-ati ni darun ati-ati roh usiran ni biasanya ini ki pas kene apa pas kene? Aku mulai Pak Saiden terus, sebab saya sepo Pak Saiden dalam hari ini kan seharusnya paling paham. Lagi bosa-bosa sepo. Hati-hati loh, tidak nak yang rosul siram, mafrikun uyang-uyangan terus. Sarun rambut satu pun pilingan jabatun. Sampai berapa kabin begini kan? Jaman deh kak jabatun batu udunun kuping. Aku orang mende. Ya betul. Di darun hati-hati. Hati-hati nanti. Mereka bener ya? Ini berarti wajib dibasuh. Aku mau ngepaskin loh, aku praktek itu. Maksudnya, ini perlu tak tahu ya. Hati-hati sampean ngendi sebab nek dijiwit kene ata. Kene a. Biasa. Ata. Hati-hati lah. Ati ati ati. Ayo deh, di perlu tak tahu ni ati. Ati. Jangan tu pas, pas kalangan. Jadi, jadi kan taruh di jabat. Jadi mungkin ata apa ati. Oh nek ini kok ati becong berarti. Hati-hati gini ya. Wajib di basuh. Wa aridin lan gudek. Gudek itu ke bagian wajib yang dibasuh. Rambut jamban gudek. Wa wa ta'arid iku marambut in hatta kang mudun apa ma anhu saking anku saking ati-ati ilalihyah ilalihyah narik jenggot gudek
Dek yaitu rambut yang turun dari ati-ati sampai ke jinggot. Biasanya mau kudikin apa caranya? Bringos Briwok ya. Nah, caranya Briwok itu wajib apa? Dari itu aridin itu kudik. Wah, Briwok itu wajib di basuh. Nah, ini orang harus Briwok. Nah, halimnya orang itu tiramisu ini seprawak. Niku tingyanae babakan rambut wajibu husnul sya'ril wajib iklan ngerti sapa sira anna su'ural wajib sak temene pira-pira rambut wajah iku sapaan ta asal ana 17 kowe ngerti ya wajah sing resike kaya rambut e ana 17 warna nah iki kudu dibasuh 17 sapaan ta asal salah satu utai kang telu iku mufridatun dhewean satu tok waya hale utai salah sampe wetan iku aliyah jenggot siji jenggotnya siji tok to maknane jenggot iki sak gumpal sak kelompok siji wal unufatu unfaqatu lan rawis iki ya si siji loro rawis siji loro wa syarif lan bringos bringos ya si siji. Wis entuk telu ta nggih. Wa arba'ata asyara utai sing 14 iku musanatun loro loro. 14 tambah 10 ono pira? 17. Nah ya. 17 mau sing telu siji-siji yaitu jenggot, rawis, terus brek, terus sing mendekati lambe kebak bawah iki satu-satu. Yang 14 iku loro-loro, wa ya iku ani darani ati-ati. Hati-hati kan kiwa tengen, gitu nge ini karena di bahas atau bingung, sampe yang bocor deh apa lurus ini mati, nah hati-hati kuping gini lo, lurus, musana gitu nge wal aridon ilan gudek lurus gudek kiwa tengen was sabaran ilan pucuke kumis lurus ini gini, gini kis kini kumis kumis, kini bedo jadi ini gitu ini kita jengkir ini, kayak rambut rambut nek ning kene menjendire kan wis beda jenenge ning kene. Ucir rambut kok jenenge. Biasane wangi medhit jare wong Jawa kan. Motor medhit ya. Wa uma utai sabarani iku torfal syator fasyaribi pucuk lorone brengos. Dewe menike asale torfani gitu. Torfani isim tas nia alamate napa a alif. Nangono to. Nune dibuang karena apa? Diidofakan. Jadi di dulu tenang ngabe. Sementara besok mikir ke situ, itu besok nek tekan. Oke. Okay. Wal hajibani lan alis loro. Wal ahdabu lan piro-piro bulu mata. Al arba'atu kang papat. Waha anebi. Wasyakul khodani lan rambut pipi loro. Biasanya pipi yo nopong sing pipi ne metu rambuté. Rakete sithik. Ana kene ana sing ana wong bingung sik kadang ana sing duwe ana sing ora. Lah iki ditung 14. 14 sing loro-loro mau idarun loro. Hati-hati, gudek loro berarti pang papat sabarani ini pucuk kumis loro 6. 2 alis 8 ya loro berarti 8. Ada bulu mata niku papat ya. Siji loro siji loro telu papat. Bisa dhuwur tadi iki sithik. 8 tambah 8 12. 12. Heeh. Sya'rul khadani piye napa rambut sing ana ing pipi loro. 12 tambah loro Pak. 14. 14 tambah telu mau berarti 17. Niku rambut e sirah. Niku napa wajib di basuh ya. Wa minal wajhilan iku setengah saking wajah alias berarti kudu dibasuh termasuk hal yang dihitung-hitung sebagai bagian wajah sehingga harus dibasuh adalah humratus syafatain utawi ambi-ambin abang-abangin lambe lur dua bibir yang kemerah-merahan. Iki maknane ini gitu, mingkem, cengke, ketok, njogo.
Ini hukum rotus syafatain, ini bagian daripada wajah sehingga kudu nama di basuh. Wa mauti ul ghamami lan panggonan sinom. Cara makna tuwa niku si sinom. Sinom niku apa? Bulu peli pelipis. Mendi bulu pelipis. Ndi ze? Biasane ngampen-ngampen ngene to. Ayo. Bulu pelipis-pelipis mata pelipis ndi? Iki iki to nggih. Dadi nek kene mau bengos iki pucuke niki napa? Sabar. Niki jenenge haji pucuke napa? Goma. Pelipis, ya toh? Foto-foto anak sing kan iki padahal awam padahal ning nggon Quran niku kan enten. Napa? Sing ayate pripun ana lali, ora ana sing apal Quran. Apakah kamu tidak ringkel Allah taufik untuk membuktikan ketauhidan Tuhan? Tuhan itu ada dua ayat yaitu fil ufuq wa fi anfusikum itu ma fi cakrawala dan dalam dirimu sendiri. Ayat ini belum lali, sampean tambah orang ngerti. Ana kan belum lali tapi sampean yakin tambah orang. Bahkan cara Mbah Nawawi yang tafsir benar ayat-ayat yang ada pada diri manusia sendiri itu lebih kuat daripada yang ada di cakrawala ini. Sangat unik. Betapa untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ini wajah wewis kaya ulam ramete. Awak yang diberi rangkap itu. Ini wajah yang jelas kita kita moto tidur. Urung anggota yang lihat durung yang jeru. Jeru ramete kok. Oh iya. Ayatnya itu lagi. Kok digulai. Nah iso gulai. Nah iso yang ngalamu no. Ya. Wa mau di ulgumam ini kira nge? Ini kenapa? Bulu beli? Pelipi. Ini berarti kudu di baca. Wa wa te umay kumah nabata ane syakru minal jabat. Ikumah panggungan nabata kang tumbuh ane ngatasi ma apa syakru rambut minal jabat di saking badu. Ini kan biasanya nak ngantar kan dikerok itu om itu. Ini kira nge? Ini kira dikuroki terus dikuandelake ali ali sih aduna mahali tardif ora panggonan kerian dikerok panggonan sing rambut kerik ya sampe nak berah kan suhiman rano ya tukang potong ya itu rano bernek berpotongan kini gitu kini kan dikerik gitu kan rapi gitu sampe nak potongan unu lah. Nah ini jenis tandim kerikan. Wawa te tandim iku maderah atau panggonan nabata kang tukulani ngatesima opa syakru rambut al-khafifu kang tipis to arang rambutnya cincili unu kaya bena itida ilmu dari in dalam antarane kawitane rambut hati-hati wan nas'ati lan panggonan sing orang rambuti ninggun nas'ah niku nikido pinggir ubun-ubun ini kan. Wah, lepas saya itu nah. Sampai yang kuah baik teko ngenek no, itu jadi naja. Ayo di praktek kok. Nah, ini jenisnya naja. Naja. Nah, jadi saya ini rambut niku nopo jenisnya tahdib iku mana bata ini syaruh al-khoye bena ikhita itu dan either mau kini tau gak kini sampai naja. Jadi kene ana rambut tekan kene iki lho, cilik-cilik lho. Nah, niki termasuk kudu dibah suhuma sinom. Lah nek wong ngandaran wong itu terus main kan dikerok iki. Makane diarani cara wong kuno main kerikan, kerokan. Dikerok nih ani potong. Iki sing wis paham kudune sing wis ngantenan. Sing durung ngantenan mumet to. Durung ngalami yo, aku disi wis ngalami. Nggih kula dikerok, bojone dikerok. Waduna watadil udun. Lan dudu penilai kuping pasan, iku mah ya.
Niki lho, pentil ya. Berarti niki mboten wajah. Pentilnya, kalau ini sudah wajah. Ininya lho ya, ininya ndak. Berarti ini ndak dewa wajib dibasuh ya. Batas iki lho sing wajib dibasuh. Niki mboten mboten wajib. Mana bagus kan malah kene sing diopeni. Iya, orang kene. Lali, iya yes, lali ra. Lali di makna orang ngerti. Ya lho, wafin yang itu kan wih nih mani kan terus kebis lho. Sementara ini radio kompeni. Nah ini ya, ini kan minggu ini sana lah yang itu. Selagi cek di baringan segini ini cek di mafuk di ngapur. Ya, abjahil ya ta'ala tu kita alam minggu yudha. Selagi di baringan apa belajar di ngapur. Yang repot ya wis. Ini gue cari kalau yang ngomong tak gue dek kita di sekarang kalau ya. Jelas ya. Kalau untuk mengenai uang naik cek ngah, ngaji sebenarnya salah-salah di ngapura. Nggak goblok ya salah. Yes. Ada dua dosa, dosa ke bertahan dalam kebodohan, dosa bertahan dalam kesalahan. Nah, wing sing salah, saya di ngapura mergo kok ganjarannya mau ngaji sange ke dini. Nah, ini kue deh, saya di takai kiri ini hilang. Tahu nggak tahu? Iya, iya orang. Anaknya wing kuwi kene iki amung sak ide atah. Kan saiki ora dinye meneh. Jadi ngono iki urip. Ora paham podo. Wetuna wan-wan aja, wetuna watatil hudan. Niki mboten wajah, nggih. Wan naz'atain. Dan niku wau. Naz'at panggonan kosong sing ora ana rambute antarané napa? Ubun u ubun iki kabeh duwe. Nggih ta nggih. Niki jane najak. Ah, eh sarangan napa? Niku cara gunane najak niku ewadu nanas atane tegese ora panggonan loro kang ana rambute, kang ora ana rambute, bahwa mempotai nas atane iku laisa ta napa nas atane iku minal wajib. Karena ini bukan dari bagian wajah, tidak harus di nawa basuh. Kau iso menoli anda huma terasa terminas akan iku fi hati tatwiri roksi yang dalam batasane ubengane sirah. Jadi sirah ini kan mau batasi gini nggih? Ar-roksi ini ku mana bidi roksari roksi. Jadi ini kelumpungannya, kalau sampai yang gambar biasanya kan sementing bentuk kelumpungannya lagi. Nah ini bagian ini. Jadi kene ini meskipun ralat rambut kekitu nopo si sirah katut batasan iki tabwiri roh rosi ya. Nah itu ya sirah ini yang meteo ini supaya ngek sirah itu ini ngek sirah pokoknya itu wakai ada jenis ini gitu ya. Wa umma utainas aten iku bayadoni putih-putih lur. Makanya putih-putih niku mulus, wong sirah niku ireng, nggih to? Sirah niku ireng. Sebab napa ana rambut. Saiki nek ana rambut mekel basane putih. Putih. Ya tanifani kang ngubengi apa bayadoni annasiyata ing ubun-ubun. Ubun-ubun kan kene, nggih? Niki jenis apa? Bayadoni yang tanifani an nasiyah. Berarti kene iki. Niki bukan wajah. Nah, sehingga niki roksun. Makane mangke sampean nek nggon bab maskur roksi musak kene wis cukup. Tapi nek nggon basul wajib mbasuk kene mboten kudu. Nah, iki ketetung sirah ora wajah. Jadi bedakan antara sirah dan wajah. Jadi di dalam kepala niki ada dua bagian yang terbesar yaitu sirah dan wajah. Wajah niku sing niki ndak ada rambutnya. Kalau sirah itu ada rambutnya. Kupengane rambut terus. Wa mau bi usolai lan ora panggonane botak. Niki maknane panggonane botak niku bukan termasuk wajah.
Wawa tesola iku ma anggota bainahuma kain dalam nga antaranya apa? Nas atain ya, wangan nuru mau nge, utai-utai mau tau, niki tau. Idan ida in hasara nalikone sumila atau rontok anugu saking ma opa syaru rambut. Jadi niki, disilak nulis niki tau nge. Niki jadani mantu isona, muka naik uang buta. Kaya uang niki biasanya kan yang buta segini. Butanya ngarep. Jadi ini meskipun rana rambut gue itu asal kejadian awal lahir utuh mergobu buta tetap orang wajib dibasuh. Karena mulau mau nama mana biti sa'li roksi husru husru wajiku mimana biti sa'li roksi kan boleh banget sing di sing di nganuti pada umumnya manusia. Tapi kan buta kan orang umumnya menung orang manusia. Kok mana awet lahir wis ora? Ora putih. Blas. Ora masuk. Apa ya? Teori. Ya akhire mboten apa di an nadir kal ada. Perkara angka niku laksana tiada. Akhire kene meskipun sing jatahe ana rambut kok budak ya kok diitung-itung ora bu budak. Main apa iki ora diwajib dibasuh. Ngono ya. Wa yusannu lan dirsunatake apa ghuslu kulli udwin. Nah, meh bar iki Pak Gus menjo pamit. Nah, mbak. Nah, iso jan. Karena kula metu anak. Oh, napa jemput? Eh, ngeterke dene. Ngeterke anak. Repote dadi Pak Gus ngono. Iki iki wektu wong yang. Masak dhewe turu dhewe. Wa yusanu lan dirsunatake apa ghuslu kulli ma basuh saben-saben apa wae. Ma apa wae? Coba mangani barang. Oramu? Barangkali kok ya. Barangkali. Ghuslu kulli ma kabeh apa sa? Semua apa saja. Kila kang den ngendikake wajib kategorikan inau apa inau sak tene ma iku laisa rano pa iku minal wajib bagian daripada wajah setengah saking wajah bagian daripada wajah. Jadi wa yusanu ghuslu kulli ma kila inau laisa minal wajib dan disunahkan untuk membasuh semua apa saja yang dikategorikan termasuk bukan bagian daripada wajah. Jadi nenggon wajah, nenggon kepala. Nah, tapi iku orang diarani apa bagian daripada wajah, sehingga orang wajib dibasuh. Niku hukumnya untuk dibasuh napa sunnah. Niku wau kayak dini kamau di nenggon ini anai bed, nenggon ini jadi bisa dipahami. Tapi kan keletan pirang-pirang dan niku, nah, niku gue di anai bed gampang. Wadalika uteng nenggon nenggono kullu ma qila innahu laisa minal wajib iku kau mau di isol sodi kaya di tempat budak. Jadi kini ini mbok ana rambute mbok ora kok basuh niku sun uyang-uyang berarti nggih uyangnya akhirnya kita bener-bener ana dua oh ya oh yo iki wis mbeng iki sopan uyang-uyang kene ini nggih bener-bener nggih ah niki berarti botak ubun-ubun ya, kok ini kan mikir prom, meremet, panas semua. Kan tahlil kok orang botak, akhirnya orang botak lain terima pandu. Niki sunah, botenlah wajib, karena ini laisa minal wajib. Watah dia perian, kini mau. Niki laisa minal wajib, orang wajib dibasuh ning sun. Sunah wanas aten niki lho. Dadi sampe nek kuwi bukan kene sun, sunah tapi nek kene tok wis ora wae kene ra dibasuh ra pene nek kene komen kok basuh sun sunah. Wasada aten, wasada haini lan pelipis loro. Ya. Rambut pelipis mongkan apa? Tidak termasuk napa? Wah, wajah. Nah niku dibasuh napa? Sunnah. Rambut pelipis mau kan ning dhuwur mau ya. Ini kan bagian daripada perkara sing ora wajib di basuh. Wajib punan wajib apa ghuslu dhahirin basuh jaba
wabatini jabane wabatini kulen lan basuh jerune saben-saben suci minasuri sang pira-pira rambut asabiko tikangus kelewat keterangane asabiko tikangus dingin-dingin apa maksudnya ya terus kelewat keterangane mau ngarep mau ya ya jibu ghuslu kulin ghuslu dhahirin wabatini kulin minasuri sabiro wajib membasuh luar dalamnya setiap rambut yang sudah diterangkan tadi. Benar ya? Rambut apa kumis? Rambut apa jenggot, pripik iki tetep jenenge bulu mata. Iku dhahire jabane jerone kudu dibasuh. Men ora kena dipiki-piki tok. Ya. Wa in katafa senajan tok ketel terlebat apa kulit linudratil kasafati krana longkone ketel fiha ing dalem suuri sabiko meskipun toh bulu mata niku kuandel alis niku kuandel tetep wajib dibasuh jobo jurune sampe jurune ojo bong jobore tok nyerempet-nyerempet ini karena apa ketebalan-ketebalan pada alis bulu mata dan lain-lain itu sangat jarang nah perkara jarang ini ku ora dadi pakelanku hukum annadir kal abda jarang podo karo orang ono jarang pakatiku manasi labatina kadifiniyah ora wajib jerune jenggot sing lebat waridin lan ora wajib gudek sing lebat lebat itu mana apa? Ketel nek jenggot gudek dadi kata boten wajib jeneng. Sebab niku boten boten ludruk. Akeh kejadian sing kaya ngono kan ngono. Akeh wong jenggoten kandel. Akeh wong jenggoten gudeken kandel sing disebut nama bring apa? Bring revo. Cek akeh. Tapi nek alis kandel, bulu mata kandel kan sangat sedikit. Ngono lho. Maka ketika alis, bulu mata sithik kandel tetep kudu dibasuh jebul jeneng. Tapi nek wis muni jenggot, gudhek niki to, spriwo. Kandel karena banyak orang sing kaya ngono kuwi makan jobo jerone kudu di basuh, ngono ya. Wan kasifu utawi kang aran rambut sing ketel iku ma rambut lan tura, iku ma kulit anggota. Lan tura kang ora iso didelok apa al basyaratu kulit min khilalihi saking selasane rambut fi majlis takhatubi ing dalem nggon omong-omongan urfan ing dalem adate lho saiki dibilang ketel iku piye to ana rambut alis ketel bringos ketel jenggot ketel gudek ketel itu ketika omongan aku memangkan sampean adep-adepan kulit niki ayo Pak saiki kan ketel berarti bringos bringos iki kan kulite mbon boten ketingal niku to nggih cek tu tinggal lah, didroi kan, didroi, begini praktek kok. Tasnya kita, kurang. Oh, berarti kurang, belum kan? Katakan orang masih bingung, suturan peng, wajar, nah, pak kumis, nah, ini kok berarti tetap bagian dari, peng omong-omong ada depan-depan itu rakyat kita kuli, kuliti, ada yang kau pahami, cek kita ingat dulu, kuliti, belum ketemu ya, itu pelanggaran itu. Wa yajib bulan wajib apa ghuslu mambasuh apa wae. La ya tahaqqaqu kang ora iso dadi nyata, tidak bisa jadi kenyataan. Apa ghuslu jami'i basuh sekabehane anggota sing kudu dibasuh. Dadi ma iki, ma itu apa saja yang menjadi penghalang atau bertempat pada anggota yang wajib dibasuh. Illa bi ghuslihi angin kelawan basuh ma kok ngono krono no kaidah li anna ma krono sak temenin apa wae lam yatimu kang ora iso sempurna opal wajib perkara sing wajib nah dalam hal itu berarti sing wajib dibah basuh illa bi angin kelawan nganggu ma cara hal itu berarti harus dengan membasuh ma iku wajibun wajib pebasuh ini kalau dalam masalah itu ya tapi ini kaidah umum
ternak malayak timun wajib ilabi bahwa wajib dan wajib huslu malayak hakaku huslu jami ilabi husli wajib untuk membasuh apa saja yang menjadi penentu semua perkara-perkara yang harus dibasuh, penentu terbasuhnya. Cara mana gampang menjadi penentu terbasuhnya semua perkara-perkara yang harus dibasuh. Cara makna panane perkara yang tidak bisa, yang pembasuhan semuanya perkara yang dibasuh tidak bisa nyata kecuali dengan membasuh perkara itu tadi, hal itu tadi. Misalnya kayak mau, oke, sikut misalnya itu, oke. Sikut itu janjane ora wajib di basuh. Tapi untuk membasuh ini semua niku ora iso nyoto. Kangelan gitu. Makane akhirnya niku masuk malayati wajib ilabi bahwa wajib. Kuku janjane ora wajib di basuh. Rambut uci-uci. Driji kadang ono sing 6 tambahan barang itu bahasane ngenten. Jadi ini kan tambahan-tambahan apa saja yang ada di anggota yang wajib dibasuh dan itu bisa mempersulit untuk penyempurnaan pembasuhan yang harus dibasuh, maka hal tersebut harus dibasuh. Sapa wae ning kono? Cuplak barang ini, sapa wae? Ikan cek kulit nanti itu. Jamur aja pun tak kulit lagi. Okey, nanti. Yes, pan opo way ni. Jadi, ya cibu goslu malayat hakaku goslu jami ilabi goslihi wajib membasuh segala sesuatu yang bisa tidak bisa dihindari untuk membasuh hal yang harus dibasuh. Nuai makan apa? Karena apa? La malayatimu il al wajib ilabi bahwa wajib. Apa yang menjadi penyempurna perkara yang wajib, maka hukumnya wajib. Opo, sampean bayar rene, isane rene, nggo unda. Berarti udane dadi wajib. Unda ono undane, ora ono bensin, berarti ku bensin wajib. Ya, sampean. Nah, mliyeng. Berarti ono di bojo mliyeng. Di bojo ya, Pak. Dewe nggih, ora wajib ndi bojo kan ono sing haram, ono sing wajib, ono sing sunah. Jadi nek Pak Agus barang kok sendiri yang ya wis berarti suwae wae. Wajib. Ya mulai. Oke, oke. Oke. Iya, tak terusno, ora ketu tekan jam 11 gitu. Wasani suha utawi sing nomor telune furudul wudu. Rukun wudu yang ketiga. Iku waslu yadaihi basuh tangan loro. Min kafaihi rupane. Jadi min iku min apa? Jadi maknanya min saking. Min bayang bayangnya. Min kafaihi rupane epek-epek loro. Wa dira'ihi lan dira. Berarti apa? Lengan bawah. Jadi nanti kan tangan itu ada sa'id to dira. Ada udun. Udun. Tangan iki ya kaya wajah mau. Pirang-pirang. No diji. Ono kafu nepek. Nepek. Ono iki jane apa iki balung iki? Yes, coba nih wong Arab-Arab ya lah iso kok. Nah, saya ini tangan besar, weh. Tangan besar, garis besar. Niki lengan itu dibagi loro. Lengan bawah karo lengan atas. Yang memisahkan apa sikut niku ya. Ning kene lengan atas, kene lengan bawah. Hakikatul yad yang dihitung tangan itu weh dari ujung jari sampai bahu niku. Jadi ku kan nyanae kan enten itu. Min kafaihi wa dira'i abihi li anna haqiqatan ya karena satu meneh arti sebenarnya tangan iku piye iku min ru'usil asabi saking kucing di ujung jari. Nah,
Rukus itu maknanya muka, muka itu rai, moso itu duwira rai, jadi diraji ya depan. Namun berarti ya bu, pucuk niki. Ilal mangkat sampai bahu sampai bu, pundak sini. Dan ini yang disebutan dari sini sampai si sini. Tangan. Nah kemudian tidak kabeh tangan wajib dibasuh. Ning napa min kafahi wa dira epek-epek sampai dira berarti sini sampai si sini. Sampai akhirnya demi meninggal menepis pemahaman-pemahaman ilal marofik sampai ke napa? Sikut. Ini berarti kan pemahamannya itu berarti sikutnya orang kuat kawasul kan lho. Oh nek dimain ngono ya wis malayati wajib nabi wajib. Tapi ada ulama akhir sing oh ilane bimana maaf beserta. Berarti iki gen nanggulangi wong-wong sing pahamane ora genang ngono ya. Ora gelem didari malayati wajib nabi wajib ya wis nek ora gelem berarti dimain maaf. Oh nek wong ora iso ilah ya ilah maaf ya maaf ya wis ya malayati bidi ilah awe iki kudu pinter. Ngadepi sing kono senjata iki ngadepi iki senjatane. Bikulli mirfaqatin. Sartane saben-saben sikut. Nah niku to. Wa ilal marafiq lil ayati karena ana ayat wa aidiyakum ilal marafiq. Jadi tangan awet ujung kat, ujung jari sampai siku-siku niku wajib di basuh. Ini meneh wajib lan wajib apa ghuslu jami'i man basuh wabeh perkara sekabehane apa saja fi mahal fardhi kang ana ing dalam panggonan kang wajib dibasuh. Min sya'rin nyatane saking rambut. Wa dufrin lan kuku wa intolan senajan dawa apa sya'rin lan dufrin. Nah niku asale kan ghuslu yadihi bikulli mirfaqah. Sing wajib dibasuh niku tangan. Makane akhire dikuwati wajib ghusl jami iman. Niki supaya menepis atau mengantisipasi oh nek berarti rambut ora wajib. Terus kuku ora wajib. Yo bener ora wajib. Asal hukum asal. Nek niku kan fi mahalin fardhi. Mergo ning panggonane wajib. Lah panggonane wajib ya ora mbok kuku mbek rambut wong min itu mimba dia berarti masih banyak lagi nanti ono uci-uci ono apa toh dirijipi itu misalnya ono dirijinan dan itu ya jadi jangan berpikir hanya rambut dan kuku semua apa saja ini ngon raimu kok ono misalnya kiri rambut adeng-adeng dan seterusnya uci-uci apa lah ini ku wajib di basuh fi mahalil fardhi apa saja yang hal baru yang ada di tempat yang seharusnya dibasuh maka hukumnya harus dibasuh. Jadi makan ke panggonan itu mempengaruhi itu panggonan itu menuntut adaptasi wong sing manggon. Kowe nek manggon ning majelis karena ini tempat ngaji. Yo cara berpakaiane, cara berbacanya kan ngono. Kowe ning masjid yo ngono. Kowe ning restoran ya dan seterusnya. Kowe adaptasi ini dituntut karena kamu di sini mahal fardhi maka kamu kena hukumnya fardhi. Ngono ya. Karena kowe nanggoni panggonan perkara sing kudu diwajib dibasuh maka kamu pun harus ikut dibasuh. Karena meskipun jatah ini kene mau ora arep ngaji jatah tujuane. Mbong menapa? Nah, misale kok sampean Kalimantan turun wadi. Ini kan ngetukno kang tanwir dan seterusnya. Sing asli niat ngaji kemana kok? Dari kemarin dari mabung tadi kan tanwir. Wis aturan ngaji buku kitab dan seterusnya pangeran ngruwok. Tapi kamu bertempat di sini ya sudah. Dan ini saat ngaji berarti ikut aturan main saat ini ngaji. Mahalil far. Paham kan? Nah,
ora ono piye. Asli. Diam. Ya wis nang diam wis. Sithik-sithik anjel tuman. Tuman jo. Dadi cara kula nganggo Pak Idai Mbah Novel, Gus Novel terus ya. Gus Novel termasuk ki Pak Lansara itu ku dawuh sang Sayyid Muhammad. Kalau ini kalau khairu min kafir baru ini saat di sana kudu apa ya kalau ini ini kita dawai sahih mo kalau ini kalau khairu min kafirin baru siti o anggar tumang cepat lu nyampe daripada wakil dan dia kuatam kuatam win kuatam takwe orang paham kuih tanya kuatam pirang-pirang sebulan orang bagaimana kita mau beramal kalau tidak paham? Biar ngamal menar ngamal prak mau tak tebel mahami raiso. Isare ngamal mesti paham. Isare paham mau moco. Isare moco. Lemula maksudu kira atil Quran niku litafil. Tujuannya moco Quran niku bebas. Wa maksudul adzam bil Qur'an itu al-amal bi. Tujuan utamane ngamalno Qur'an. Dan ngamalno Qur'an nek ora paham ora iso ngamalke. Ora isane paham kudu napa mo maca maca langkah pertama maca isane maca ya belajar maca ngaji ngaji. Bentuknya ngaji ngoten iki. Ya semoga bermanfaat barakallahu fiha.